Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cuba siapkan hari ini berkaitan kad, teks, music. Ada tiga hari ini saya akan cuba siapkan untuk Kai Master Tutorial. Okey, saya akan buka Kai Master. Saya besarkan sikit. Okay, Kai Master. Okay, untuk kad dan sebagainya, saya akan buka projek baru lah. 16.9. Dan saya akan ambil media. Daripada BCMI kamera. Okay, saya ambil yang ni juga. Dan tanda write. Okey, dah ada bagaimana kita nak cut. Kita cari video tempat-tempat yang kita nak cut ni. Contohnya kita nak cut, kita klik sekali. Kalau kita nak cut daripada depan ni tak nak, kita tarik ujung je. Sampai mana kita nak. Okey, jadi dah terpotong depan. Tanda right. Itu cut, tarik daripada ujung. Contohnya kita nak cut tengah. Okey, sampai sini kita tanda ni garisan dan kita gunting. Kita tak nak mana? Depan. Tadi kita tarik. Kalau kita klik depan, habis tak ada depan ni. Contohnya, klik, tak ada depan. Okey, tanda right. Dan kita bawa lagi contohnya kita tak nak yang belakang. Bawa lagi ke depan. Okey, kita nak sampai situ je. Kita boleh klik sekali. Macam tadi lah. Kita boleh tarik sampai mana kita nak. Okey. Dah. Kemudian lagi. Contohnya tengah-tengah. Kita klik. Kita ambil cut. Okey. Kita boleh split at playhead. Ataupun kita masukkan gambar lain untuk freeze frame. Kita klik. Okey. Dia ada freeze frame ni. Ni adalah gambar yang kita panggil apa? Tak bergerak. Okey. Kalau kita tengok. Okey, cut lah. Freeze. Okey, stop. Dan yang ni kita nak klik. Okey, kita klik. Dan ada tong sampah. Klik tong sampah. Yang ni pun kita nak. Contohnya tak. Kita dah buat. Yang transition. Ambil klasik. Fade through. And the right. Okey. Antara dua video ni. Okey, seterusnya saya nak ni siap dah ni. Jadi lepas ni saya akan masukkan teks. Bagaimana kita nak masukkan teks menggunakan layer. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.